Selamat datang di Retail Ready Branch. Retail Ready Branch, fostering collaboration, improving performance. Dalam RRB ada 6 inisiatif yang kita launch, yaitu Activity Management, Performance Dashboard, KPI and Target, Referral Tools and Sales Kit, Leads Management Tools, dan Pricing Tools and Retail Benefit Package. Sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana implementasi RRB telah mengubah kehidupan teman-teman di cabang. Berikut adalah cuplikan bagaimana setiap pagi cabang akan membahas Activity and Performance Dashboard bersama manajer. Dengan adanya Activity and Performance Dashboard, sekarang manajer dapat lebih mudah memonitor performa sales force dan memberikan apresiasi dan support kepada para sales force. Selamat pagi Pak Reza. Bagaimana pendapat Bapak mengenai konsep RRB ini? Saya sangat senang sekali dengan diimplementasikannya proyek RRB di cabang Jakarta Kebon Siri. Karena sebelumnya memang kami merasa sulit untuk memonitor kinerja teman-teman frontliners di cabang, baik dari segi aktivitas, performance, maupun referral yang mereka berikan sehari-hari. Setiap harinya saya harus bertanya satu persatu kepada rekan-rekan frontliner untuk memastikan aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Tetapi dengan adanya proyek RRB ini, mereka sudah disiplin dalam merekod aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Saat ini cabang telah siap beroperasi. Mari kita lihat. Sekarang semua pegawai bisa memberikan referral dengan mudah melalui referral tools. Dengan referral tools, setiap pegawai cabang termasuk security, customer service, teller, dan lain-lain bisa menginput data referral mereka dengan mudah melalui handphone. Referral yang telah diinput ke referral tools tadi lalu langsung dialokasikan ke leads management system yang bisa diakses oleh para sales force. Proses dan tools ini memudahkan dan mempererat kolaborasi antar semua pegawai cabang. Halo Mbak Caca, menurut Mbak bagaimana RRB Pilot ini membawa perubahan kepada cabang? Baik, kalau menurut saya sekarang saya merasa lebih mudah untuk bekerja sama dengan teman-teman di cabang. Di mana saya bisa memberi ataupun menerima referral secara langsung melalui tool yang ada di handphone. Sebelumnya hal ini sangat sulit saya lakukan. Karena saya harus meng-approach ke bagian lain untuk memberikan referralnya. Selain leads management tools, RRB juga membantu Salesforce dalam proses penjualan dengan adanya sales kit. Setiap sales force di cabang RRB telah memiliki sales kit. Sales kit ini akan membantu mereka dalam proses penjualan. Seperti kita lihat di sini, SR Funding bisa menawarkan berbagai macam produk dengan lebih mudah. Dan tidak hanya customer service dan SR yang terbantu, BBRM juga merasakan benefit dari tools RRB. Kita lihat bagaimana sekarang mereka bisa menggunakan pricing tool dalam proses penjualan loan dan leads management system untuk memanage leads. Setelah pilot berlangsung selama sebulan, kami melihat bahwa Salesforce telah disiplin dalam melaporkan dan mencatat aktivitas dan penjualan mereka. Sekarang sih di akhir hari teman-teman CS juga sudah mulai mengisi dashboard yaitu tentang sales activity, call and meet. Saya juga merasa dengan adanya KPI dan job desk yang lebih jelas membantu saya dalam berfokus di pekerjaan. Bahwa selain mempertahankan service excellent, saya juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kasa sesuai dengan target. Dan sekarang, manajer juga bisa mendapatkan laporan aktivitas dan kinerja para sales force secara otomatis setiap harinya. Dengan adanya laporan ini, manajer akan lebih mudah memantau kinerja cabang dan mengambil keputusan dengan cepat untuk meningkatkan kinerja. Juga yang tak kalah penting, RRB memperkenalkan aktivitas weekly review, di mana manajer bisa melakukan open discussion bersama para sales force. Diskusi ini akan dilakukan dengan menggunakan report yang di-generate dari leads management system. Weekly review ini mempererat kolaborasi manajer dan sales force dalam mencari cara untuk meningkatkan kinerja minggu selanjutnya. Dan itulah cuplikan tentang bagaimana pilot Retail Ready Branch telah mengubah kehidupan di cabang. Perubahan yang dibawa RRB menyentuh setiap elemen di cabang Bank Mandiri. Sebagai penutup, mari kita dengar apa kata mereka. Mudah sekali memberikan referral. Sekarang, saya lebih mudah memanage leads. Dengan RRB, performance lebih diapresiasi.